Selamat pagi teman-teman YouTuber. Inilah alur masuk pangkalan susu. Ya, ini tonggong batu bara. Jadi teman-teman yang pengen tahu atau pengen mengetahui alur pangkalan susu dimasukkan ke GPS, nanti bisa like dan subscribe-nya. Terus bisa komen. Saya ada basic plan dari buih 1 sampai buih 15 masuk alur pangkalan susu. Batu baranya nanti musanggah di PLTU. Ya teman-teman ya. Masuk alur pangkalan susu. Pengen tahu nanti lintang bujurnya dari alur buih 1 sampai buih 15 sampai versus Pertamina. Nih, saya ada nanti yang belum, khususnya pelaut yang masuk alur pangkalan susu, PLTU pangkalan susu dan versus Pertamina pangkalan susu. Ya. Kalau teman-teman membutuhkan alur masuk alur PLTU pangkalan susu sampai buih 15 terakhir di pangkalan susu, boleh komen di bawah, nanti saya bisa kirim lintang bujurnya. Teman-teman, kita langsung masuk terus ini. Arah ke buih 15 terakhir di depan TPI pangkalan susu kasus pertama ini. Baru sampai PLTU, kurang lebih masih sekitar 1 jam lagi sampai PLTU. Tang batu bara sekarang anchor yang mau masuk ke jeti. Ini dia. Kita berbagi-bagi lintang bujur, semua teman-teman yang mungkin perlu nanti bisa komen di bawah, yang perlu bisa saya kirim langsung. PLTU pangkalan susu. Kemarin di kerti, sih, apa ya? Kemarin terkejut lah ya. Iya. PLTU pangkalan susu. Lagi batuk-batuk. Masih masuk terus, baru sampai buih 9. Nah, masih 8, 7, 8, 9, 11, 13, langsung 15. Ya, teman-teman ya, semuanya ya, nanti bisa tolong like-nya dan subscribe-nya sebanyak-banyaknya. Kita bagi-bagi ilmu masuk di area alur pangkalan susu. Untuk basic plan bisa komen ya teman-teman ya. Sekali lagi bisa komen. Membutuhkan basic plan.
Ini kalau batu bara nanti sandar di bawah kren ini, batu bara tongkang sandar di sini nanti diambil sama kren ini. Ini jadi LTU. Ini saat-saat terakhir teman-teman, kita saya udah terakhir di sini, mungkin kontrak selesai, kita langsung balik ke Pangal lagi daerah Belawan. Rencana seperti itu untuk kedepannya. Terakhir di area Belsus. PLTU ini, PLTU Pangal Susu. Kita menuju Belsus Pertamina. Masuk sih ke dalam lagi. Setelah 1 jam lagi. Jadi ya jadi PLTU Pangal Susu. Biasa tongkang sandal di sini buat tongkang batu bara. Nah itu kebetulan ada yang lagi bongkar tongkangnya, nanti kita langsung shoot lagi. Ini ya, jadi ya, ini ya PLTU-nya bagus juga, PLTU-nya baru, JT juga baru, serba baru. Nah ini dia teman-teman ya, lihat langsung live. Ini PLTU daerah Pangal Susu untuk menyalurkan listrik area Sumatera baru bikin. Ini ada tongkang satu lagi bongkar batu bara. Biasa sandar di sebelah sini teman-teman. Dibongkar. Ada tongkang lagi bongkar batu bara. Model bongkarnya seperti ini, model baru ini. Dia muter punya rantai, kayak rantai yang muter ini. Nggak pakai conveyor lagi. Seperti ini teman-teman. Lagi bongkar contohnya nih. Lagi bongkar batu bara. Masukkan ke sana. Bahan bakarnya listrik. Bongkar batu bara. Oke teman-teman, kita masih masuk nanti jauh lagi. Jalan kita kurang lebih masih 40 menit lagi untuk masuk ke dalam lagi. Nah ini terakhir teman yang bongkar. Kita masih masuk sana nih, dalam lagi. 40 menit lagi masuk ke dalam. Terus. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Tolong like dan subscribe-nya jangan lupa. Bila perlu untuk masuk alur Pangkalan Susu dari Bui 1 sampai PLTU atau sampai Bui 15 ke Pertamina, bisa komen di bawah ya. Nanti bisa nanti bisa minta atau gimana. Kalau minta nanti kita kasih basic plan ya. Sampai alur kita udah mudar-mandir di sini. Insya Allah aman alurnya.
masuk sungai Pangkalan Susu. Maksi teman-teman semuanya ya, selamat pagi, salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh.